Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM Masjid Baitul Fatah bekerjasama dengan Polsek Pasar Minggu menggelar vaksin booster bagi warga LDI dan masyarakat di lingkungan Ponpes Nurul Aini, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Vaksinasi yang dilaksanakan di halaman Ponpes yang bernaung di bawah LDI itu menyediakan 400 dosis vaksin AstraZeneca. Panit Bimnas Polsek Pasar Minggu, Ibda Adi Peters mengatakan kegiatan vaksinasi booster dilaksanakan serempak di 11 gerai vaksin sekecamatan Pasar Minggu. Terima kasih dari Masjid Baitul Fatah dan Ponpes Nurul Ain telah berkolaborasi bersama-sama dengan Polsek Pasar Minggu untuk melaksanakan kegiatan vaksin booster pada masyarakat dan lingkungan di sekitaran Masjid Baitul Fatah. Untuk pada hari ini kita ada 11 titik atau gerai yang tersebar di seluruh di Kecamatan Pasar Minggu ini. Untuk sekarang alhamdulillah terima kasih juga dari pengurus masjid dan Ponpes karena kita telah difasilitasi untuk tempat. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bekerja sama lagi dalam bidang-bidang lain, hal-hal lain untuk membantu masyarakat sekitar ini. Ia menghimbau kepada masyarakat yang akan mudik ke kampung halaman supaya mendapatkan vaksin booster. Selain untuk menciptakan kekebalan komunal, kegiatan vaksin ini merupakan program kegiatan sosial yang dilakukan DKM Masjid Baitul Fatah di bulan Ramadan. Karena kami juga harapkan dari lingkungan di samping lingkungan RW 01, kita juga lingkungan-lingkungan di Kelurahan Cilandak Timur, juga majelis taklim yang ada di wilayah binaan RII di Jakarta Selatan. Mudah-mudahan terus berdatangan dan mengambil manfaat kesempatan pada hari ini. Masyarakat di sekitar Masjid Baitul Fatah merasa terbantu dengan adanya vaksinasi tersebut dan mendapatkan tanggapan positif dari Ketua RW setempat. Ya, menurut saya vaksin untuk booster ini sangat luar biasa dari masyarakat. Mereka menyadari bahwa booster itu sangat penting untuk menjaga imunnya mereka. Dan saya bersyukur dan berterima kasih kepada RII Barangkali sudah menyediakan tempat beberapa waktu untuk menampung masyarakat yang ada di Menurutnya, vaksin booster sangat luar biasa manfaatnya. Diharapkan dengan adanya vaksin masyarakat Kelurahan Cilandak Timur dapat tercipta kekebalan komunal dan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.